Aku ingin menjadi mimpi indah. Nah, sekarang kita sudah sama-sama siapa, Dok? Rafli sama Mei. Hai. Pas di Jakarta itu pun tidak langsung main musik. Nganggur dulu 2 tahun saya. 2 tahun belajar. Sudah kemana-mana, alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Ke Kuala Lumpur, Thailand. Oh, Thailand sempat juga. Singapura. Terakhir saya di Vietnam. Terakhir di Vietnam. Okay. Setelah saya dari Vietnam, ketemulah biduan. Welcome back to our channel. Sing with you. Nah, sekarang kita sudah sama-sama siapa, Dok? Rafli sama Mei. Ini kan Hai. Jadi suami istri ini pemusik, dua-duanya penyanyi. Musisi. Seru ya kayaknya. Seru sekali, Dok. Bisa menyanyi sama-sama, jadi pemain bass, vokal, basuling. Beda itu ya. Gendang. Apa kabar? Rafli sama baik, Mei. Baik. Alhamdulillah. Ini tidak ditanya. Apa? Tadi kan sudah tanya. Apa kabar Rafli? Sama Mei.
Insya Allah rezeki lancar. Amin. Setiap kita yang bernyanyi sama kita selalu mendoakan. Amin. Iya, saling mendoakan. Iya. Aktivitas sekarang kira-kira? Sama. Kalau saya sendiri tetap musik. Tetap musik. Dengan ya online dagang. Oh, bisnis online. Nah, Bapak pedagang juga ya. Pedagang baju-baju. Dia dagang baju. Kaos-kaos band, macam-macam. Kaos band. Ini semacam ini. Oh, ini. Anak yang boleh sini. Queen. Silver Queen. Beda itu coklat. Coklat. Dan sekarang aktivitas. Oh. Biar cuma seribu. Asalkan ada uangku, Mama. Sudah. Berarti sekarang aktivitasnya Rafli sama Mei. Tapi Mei. Oh iya, kami. Saya kerja kantor, tapi saya honorer sambil nyanyi. Kantoran sambil nyanyi. Iya nyanyi, panggung ke panggung. Jadi kami ini dulu penyanyi lagu daerah. Iya. Lagu Kaili. Ciki-ciki. Iya, saya punya YouTube juga, ciki-ciki. YouTube lagu-lagu daerah. Itu lagu daerah. Berarti ciki-ciki itu kayak begini deh. Oh beda. Jadi saya mau ke Rafli Lamando dulu. Okay. Lebih dikenal dengan Rafli Lamando. Iya, iya. Kayaknya kita boleh bahas awal musik atau hanya musik, soalnya musik. Penyalanan musiknya dia ini. Waduh, tidak ada obatnya. Ayah juga, tidak ada obatnya. Ngeri. Standar. Biar obat mampu. Tidak ada obat. Jadi, Kak Rafli Lamando itu awal mula main musiknya kira-kira bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Main musik itu awalnya di Palu. Festival. Oh, di Palu. Festival. Lupa tahun berapa. Oh, sudah lupa. Lupa tahun. Masih zaman gedung olahraga itu. Pulang. Jadi perjalanan main musik itu untuk seriusnya di Jakarta. Seriusnya itu di Jakarta. Kalau di masih di Palu itu masih sekedar apa ya? Hobi main-main kayak macam itu. Oke. Di Jakarta itu pun tidak langsung main musik. Nganggur dulu 2 tahun saya. 2 tahun. Belajar. Bertapa dulu, ngulik. Pokoknya lontang-lanting lah kalau di Jakarta. Di Jakarta. Kerasnya hidup di Jakarta. Tidak perlu lagi ditanya. Kerasnya itu macam apa. Okay. Setelah 2 tahun, sekarang pilih. Mulai. Saya mencari jalan-jalan. Nonton band di kafe-kafe. Beranikan diri request main bass sambil nyanyi kadang gitu. Oh, main request. Oh, gak keren bass. Main bass sambil terkenal. Nyanyi. Di sana kan kalau tidak jalan mana orang tahu kan. Oke. Itu beranikan diri kan. Jalan ke kafe-kafe nonton band. Untuk ini kan semacam itulah. Terus akhirnya sampai ambil dapat lokal. Habis itu saya dipanggil band, salah satu band itu main di Jakarta dulu. Jakarta main, pokoknya di Jakarta lah. Setelah itu lama kelamaan berjalan waktu, ada rezeki nelfon kan, main di luar kota. Oke. Ajakkan saya dulu di posisi Jakarta itu freelance. Additional player. Additional player. Jadi siapa saja yang ajak, selagi saya bisa saya gabung. Oke. Saya juga freelance sekarang. Freelance seperti itu. Pertama kali diajak itu ke Malaysia itu sudah. Oh, luar negeri. Itu pertama kali. Pertama kali. Ke Malaysia. Negara pertama Malaysia. Malaysia dulu. Di Hard Rock Melaka. Hard Rock Melaka. Nah, kan Malaysia ini ada Kuala Lumpur sama Melaka kan. Saya di Melaka dulu. Kalau dia ini Hard Rock Kelapa. Ini pemain rangkul juga dulu ini. Oh, sama-sama berangkat ke sana ke sebelum ke Malaysia. Ya, sempat ke Malaysia. Sempat juga ke Malaysia. Pernah. Di Melaka itu di mana? Di Melaka. Oh, berarti betul tadi saya bilang. Iya, Melaka. Pernah juga sama dia. Sempat ini kemarin. Siapa enggak kenal ini. Di mana tadi kan sekarang saya penjual madu.
Bos YouTube. Bagus dia, bagus. Ini salah satu inspirasi orang juga dia untuk main drum. Iya, untuk kalau di ya betul. Kenapa jadi saya yang diwawancara ini? Dia pernah juga dia toh. Iya. Makasih. Kalau dia punya story sendiri kan, juga. Tapi kan perjalanannya lebih istilahnya perjalanannya. Kalau lebih saya dia. Betul. Bukan semua sih maksudnya. Ada yang ngajak entah orang dari mana, saya ini coba-coba terus. Oh. Dia sampai yang ke Vietnam waktu itu. Ya, terakhir Vietnam. Terakhir saya ke Vietnam. Habis dari Melaka itu saya Kuala Lumpur lagi. Kenapa sampai bisa berani panggil orang? Karena memang sudah Rafli ini salah satu. Berani ikut orang. Iya, berani ikut orang. Jadi sekarang begini, kalau kita tidak ikut mau begitu terus kan tidak mungkin. Pasal ada pikiran. Coba deh. Begini, mudah-mudahan. Pokoknya intinya tanggung jawab dan kasih yang terbaik kan. Oke. Akhirnya yang selingan perjalanan, saya dipercaya, maksudnya untuk ngikut terus sama band itu. Akhirnya sudah kemana-mana, alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Ke Kuala Lumpur, Thailand. Oh, Thailand sempat juga. Singapura. Pernah. Artinya Thailand, Singapura. Terakhir saya di Vietnam. Terakhir di Vietnam. Setelah saya dari Vietnam, ketemulah biduan. Oke. Oh, yang Malaka itu? Habis Malaka itu baru Vietnam. Tidak, ya, Thailand dulu. Singapura. Kita kan terakhir di Malaka itu. Itu yang terakhir baru Malaysia. Malaysia. Baru Karaf lanjut ke Singapura. Vietnam. Vietnam. Habis dari Vietnam saya pulanglah ketemulah Ibunda. Tapi ada yang saya mau tanya ini, Mun. Kira-kira berapa lagu yang dihafal di kepala itu? Aduh, kalau berapa lagu itu tidak bisa dihitung ya. Karena mungkin beliau juga tahu itu. Kalau masalah hafal lagu reguleran kan itu dikasih-kasih justru banyak. Sempat hitung list yang dulu pas kita di Hamburger itu. Nah, itu di Hamburger ya. Di listnya kita di Hamburger bukan sama band lain. Ada 500. Itu apa? 500? List lagu. Oh, saya kira uang. Hah? Tidak cukup. Oh, beli rokok tidak ada rokok 500. Berarti 500 dalam kepala itu. Ya, kasarnya seperti itu. Itu di luar band lain. Di luar band lain. Kan beda-beda list ini. Ada yang request. Dia, makanya kalau dia lebih banyak lagi pasti lagunya. 2000 mungkin. Sekitar berapa? Gitu? Lagu-lagunya itu. Apa ya, kadang juga saya bingung lagu apa ya. Iya, betul. Tapi kayak mau tidak mau harus tetap kasih bawa baik dia. Tapi jangan merasa kayak tetap merendah. Tetap dan tetap ngulik. Menjawab. Pesan-pesan lu buat musisi-musisi. Kalau pesan-pesan mungkin Iya. Kalau pesan-pesan untuk musisi Palu sih tetap berkarya. Itu harapannya. Rendah hati. Maksudnya saling support. Oke. Jangan ada saling sikut-sikut gitu. Kayak begitulah. Oke. Semacam apa ya? Saling dijadikan kayak saingan, jangan seperti itu. Buang jauh-jauh hal-hal begitu. Jauh-jauh. Sama semua. Dan belajar musik ini enggak pakai batas umur. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior. Masih mau belajar, orang tua pun masih mau belajar, silakan. Tidak ada masalah. Kayak begitu. Ya, artinya untuk di musik kan umum jatuhnya kan semua. Semua bisa. Jadi kalau untuk belajar tidak ada berkata, "Oh, saya sudah lambat ini belajar." Iya. Selagi dari kita masih ingin belajar belum. Masih aktif. Sekarang masih aktif. Sekarang saya mau ke Kamei. Itu kemana semua nyanyinya kan? Sampai di Gorontalo. Tapi kalau untuk ke Jakarta belum. Cuman di luar apa di Kota Palu saja. Kota Palu, Gorontalo. Gorontalo, Tuli-Tuli. Sempat nyanyi. Tapi Kamei Sulawesi. Sulawesi saja. Belum ada keluar negeri. Cuman itu jam terbang juga. Berarti kami awalnya kira-kira? Awalnya senyanyi. Sudah lama juga? Sudah lama. Masih SMP saya sudah menyanyi. Nenekku punya band. Jadi nyanyi. Akhirnya jadi penyanyi. Oke. Terus
terus akhirnya sekarang jadi akhirnya jadi penyanyi sambil menteng sambil nyanyi sambil kerja sambil kantoran. Iya, kantoran. Oke. Terus, jadi mungkin Rafli sama Mei bakal nyanyi lagu kedua dong. Lagu kedua. Tadi lagu pertama sudah enak. Enak. Lagu kedua pasti lebih enak. Oh, jangan gitu dong. Bagaimana? Bagaimana? Iya, apa dia lofa? Iya, dia lofa. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurku. Aku ingin menjadi aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu seminyawaku merantai hati. Yang bernyanyi sama kita, kita punya merchandise. Alhamdulillah. Dapat gelas buat minum. Like Indonesia, gelas. Pas, gelas kopiku tidak ada. Oh, gelas kopi.
Oke, makasih. Siap, siap, siap. Sama-sama, Karaf. Like Indonesia, ini nama channelnya. Sing with you. Ini nama channelnya. Berarti mungkin bisa di subscribe nanti. Siap. Oke. Terima kasih, saya terima ya. Iya. Nah, buat teman-teman Sing with you, nanti kita punya total hadiah berapa 5 dong? Juta rupiah buat 3 orang pemenang, dan itu di tiap bulannya. Jurinya siapa? Jurinya itu berdasarkan netizen. Netizen. Berdasarkan banyak komen sama viewersnya. Oh, viewers. Ah, oh, viewers juga. Jadi kalau misalnya Karaf sama Kamei punya banyak komentar dan viewers, bisa mendapatkan 5 juta total hadiah. Total hadiahnya 3 orang. 5 juta rupiah dibagi 3 orang pemenang. Dan itu di tiap bulannya. Hore. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di Sing With You berikutnya. Thank you.